Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita mancing lagi guys ya, karena suasananya ini pas banget. Habis hujan kita langsung datang ke Cimanis dan airnya keruh ya. Dikarenakan hujan seperti ini, burung perkutut itu susah didapatkan. Alhasil kita mancing saja guys ya. Nah, ini lagi proses pemancingan. Di sini nih, biasanya suka ada ikan-ikan barakuda guys ya, atau ikan zebra munjair cablak, dan juga ikan grand terror golsom guys ya, yang kemarin kita dapat. Kita mau mancing di situ guys ya. Buat kalian yang baru nemu channelnya Tukang Lonco, silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak, semoga semakin banyak rezekinya. Hujan yang gak rincik guys tuh, tapi kita tetap mancing guys ya. Gak rincik, kita dapatnya lumayan sih. Kita cari yang gede dulu guys. Buat kalian yang baru nemu channel ini, silahkan di subscribe guys. Tuh, lagi pada mancing guys. Pokoknya kita sampai dapat yang gede. Biasanya kalau meribis gini pada gede-gede guys ikannya guys. Baru dapat segini guys tuh. Lumayan guys ya. Tuh. Jos. Oh, Chandra, Jerry, pancingan ori datang ke Cimanis. Oke, siap-siap ngebangkol. Bismillah, semoga dapat megalodon. Set. Semoga dapat monster ikan Cimanis, guys. Banyak ikan guys pada muncul-muncul ke permukaan air. Ini juga situasinya ada geludu guys, jadi ini bekas banjir, baru saja banjir, tapi nggak terlalu besar sih, habis hujan pada intinya sih. Nah, ini pada mancing guys ya. Jadi di kecepatan ini kita tuh lagi mancing di Cimanis, habis banjir atau habis hujan langsung turun ke sini guys. Tapi ini masih ada gemericik-gemericik atau nggak ini guys, miribis kecil-kecil. Nah, jadi kita fokus mancing dulu, tapi kita sambil lihat-lihat guys ya. Jadi kita sambil lihat-lihat sambil mancing, takutnya tiba-tiba ada banjir gitu. Makanya harus selalu waspada walaupun di Cimanis guys ya. Tuh. Oke. Kita lanjut mancing guys. Itu guys, sepertinya umpan kita di bawah-bawah guys sama ikan. Nggak tahu sama angin. Dapat guys. Apa itu guys? Wis. Mantap guys. Alhamdulillah poin kembali guys. Dibawa nyangkol tapi berhasil diangkat guys ya. Tuh. Grand ini guys, ikan grand ini tuh golsom, mantap. Kita dapat di situ guys ya, pakai cacing. Kita coba lempar lagi guys. Bismillah, taruh set. Alhamdulillah guys, berhasil diangkat kembali guys, ikan munjair guys ya. Sungai yang keruh bukan berarti tidak ada ikannya guys, malah banyak guys. Tuh, munjair mundur guys, kembali diangkat. Alhamdulillah poin lagi. Kalian bisa lihat guys ya, tuh sangat beruntung hari ini jos. Nah, kita kedatangan lagi nih tim ini, biasanya bertiga sama si Jerry sama si Chandra, bawa reel original. Mau mancing di sini guys ya, semoga beruntung hari ini. Alhamdulillah guys, kembali terangkat ikan munjair guys. Tuh, menangan be guys. Menangan be, poin kembali. Alhamdulillah, ikan cablak atau munjair cablak. Alhamdulillah guys, dapat ikan munjair. Tuh guys tuh, atau kita nyebutnya ini munjair cablak guys ya.
ikan cablak karena sungkutnya itu sangat gede sekali. Alhamdulillah guys, dapat lagi guys ikan sepet. Sepet atau sepat, aduh lagrak guys ya tuh. Mantap guys, tuh ikan sepat guys. Kepe. Nah, ikan sepat. Sepertinya di sini banyak ikan. Wish. Wah, wish. Mantap guys, hampir di bawahnya angkol guys. Tuh, ikan cablak atau munjair cablak ya guys ya. Mantap sekali guys. Ini ikan sepet atau sepat guys ya tuh. Tuh, untuk luriknya ini katurangkan guys ya. Masukkan ke sini guys. Tuh, ikan sepet atau ikan sepat guys ya. Di Cimanis sini guys. Nah. Tuh guys, ramai sekali mancing hari ini. Walaupun kita menggunakan cacing, tapi kita alhamdulillah dapat poin banyak guys ya hari ini. Kita coba lempar lagi. Nah, ini cacingnya guys sudah kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba keberuntungan kita lagi. Apakah ada yang mau nyerang? Ini ikan Cimanis guys ya. Alhamdulillah guys, dapat parai guys. Kecil atau kawau guys ya. Tapi nggak apa-apa guys. Alhamdulillah guys ya. Mantap. Wis. Non. Aduh. Aduh, tobat. Ikan sepat, guys. Sepat tuh. Sepat tuh mantap, guys. Ini ikan sepet. Sepet. Ikan sepet, guys. Jarang-jarang dapat ikan sepet. Ikan sepet. Alhamdulillah, guys. Kembali poin, guys. Ikan munjair atau ikan cablak, guys ya. Alhamdulillah guys, poin kembali diamankan.